Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap di kajian Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam episode keempat. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menaiki Burak bersama malaikat Jibril, kemudian bertemu sekelompok kaum yang kepalanya meledak hancur. Setelah isi kepalanya tumpah berceceran, tiba-tiba kepala itu menyatu kembali. Begitu terus berulang-ulang. Hancur, menyatu, hancur, menyatu. Nabi bertanya, "Wahai Jibril, apa itu?" Jibril menjawab, "Itu adalah orang-orang yang kepalanya terasa berat melakukan sholat lima waktu. Tak mau sholat karena malas, atau melakukan sholat tapi tidak pada waktunya." Para sahabatku, lalu kemudian Nabi SAW melihat sekelompok kaum yang memakai pakaian tambal-tambalan atau gombal lusuh, gombal-gombal jelek yang hanya menutupi bagian alat vitalnya. Para kaum itu berjalan berangkang. Apa bahasa Indonesianya berangkang? Seperti hewan ternak yang mencari makanan. Dan mereka memakan duri, kayu zakum, kayu makanan penghuni neraka yang baunya sangat busuk dan rasanya sangat pahit. Serta mereka memakan arang dan batu api jahanam. Nabi bertanya, "Siapa itu Jibril?" Dan Jibril menjawab, "Itu adalah orang-orang yang tidak mau membayar zakat, tidak mau menunaikan zakat." Kemudian Nabi melihat ada kaum yang di depannya terdapat daging panggang yang sudah matang dan lezat, dan di sebelahnya ada daging yang masih mentah dan busuk. Anehnya para sahabatku, para kaum itu memilih memakan daging yang mentah dan busuk, tidak mau atau meninggalkan daging panggang yang lezat itu. Lah ini membuat Nabi merasa heran, kok ada kaum yang seperti itu? Beliau bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah mereka? Disediakan daging yang lezat, malah milih memakan daging yang busuk." Jibril menjawab, "Wahai Nabi Allah, mereka itu, ya juga umat Anda, punya istri yang cantik, yang halal, tapi suka jajan apemnya PSK di luar, atau suka selingkuh dengan Will, wanita idaman lain. Ataupun sebaliknya, seorang wanita yang mempunyai suami yang halal, yang baik, tapi malah mencari pil, mencari selingkuhan pria idaman lain. Yang semuanya itu diharamkan oleh Allah. Ada yang halal memilih yang haram." Setelah itu Nabi melihat ada kayu terpampang di tengah jalan. Dan anehnya, tiap ada sesuatu yang melewati kayu tersebut, sesuatu itu akan langsung terbakar hangus. Nabi bertanya, "Apa itu Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah umat Anda juga, wahai Nabi, yang suka merampok, begal, nyopet, atau jambret di jalan-jalan." Jibril lalu membacakan ayat Al-Quran, "Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan." Surah Al-A'raf ayat 86. Para sahabatku, kita lanjutkan kajiannya. Kalau belum subrek, monggo disubrek seikhlasnya. Kemudian Nabi melihat ada seorang lelaki yang berenang di sungai. Dan di tepian, lelaki itu dihantami batu. Nabi bertanya, "Siapa itu Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah orang-orang pemakan harta riba, wahai Nabi." Kemudian Nabi melihat ada orang yang benteli kayu. Apa itu? Menumpuk kayu.
Lalu kayu tersebut diangkat, tapi orang itu tak kuat. Tapi walaupun tak kuat, orang itu terus berusaha mengangkatnya. Begitu saja terus menerus. Nabi bertanya, siapakah dia Jibril? Jibril menjawab, dia adalah umat Anda juga yang diberi amanah, tapi tak mampu menjaga atau memikulnya. Tapi berusaha, berambisi ingin mendapatkan amanah itu. Ini persis seperti orang yang diberikan amanah memimpin rakyat atau berusaha menjadi pemimpin rakyat, tapi nyatanya tak mampu menjaga apa yang diamanahkan oleh rakyat. Para sahabatku, Nabi kemudian melihat ada orang-orang yang menggunting mulutnya sendiri. Cetek, cetek, cetek. Dan setelah terpotong, mulutnya pun kembali seperti semula. Kemudian mengguntingnya lagi orang itu. Begitu terus. Nabi bertanya, siapakah dia Jibril? Dan Jibril menjawab, itu ya umat Anda, hai Nabi, yang suka berpidato, isinya penuh dengan fitnah, kekacauan, mengajak makar, mengadu domba umat, mengajak kebencian terhadap sesama dan lain-lain. Juga orang itu suka berkata ini itu, memerintahkan ini itu, tapi dia tidak mau melakukannya. Para sahabatku, Nabi kemudian meneruskan perjalanannya dan melihat ada sekelompok orang yang berkuku-kuku tajam yang terbuat dari tembaga. Dan yang paling mengerikan, para sahabat semuanya, mereka mencakar wajah dan dada mereka sendiri dengan kukunya itu. Nabi bertanya, siapakah itu Jibril? Dan Jibril menjawab, mereka itu adalah orang yang suka memakan daging saudaranya sendiri, alias suka ngerasani orang lain, menggunjing orang lain, mencaci maki orang lain, menfitnah orang lain, mengolok-ngolok, mengadu domba orang lain. Lalu Nabi melihat sebuah batu yang tidak besar amat, bisa dibilang batunya kecil, dan dari batu itulah keluar sapi yang sangat besar. Dan setelah sudah di luar, sapi itu malah ingin masuk kembali ke dalam batu itu. Tapi itu mustahil, sapinya bisa masuk lagi ke dalam batu tersebut. Ya tidak akan bisa, lawang batunya kecil. Nabi yang melihatnya bertanya, apa maksudnya itu Jibril? Jibril pun menjawab, itu adalah gambaran dari umat Anda yang suka mengeluarkan kata-kata yang besar, atau mungkin terpeleset lidahnya mengeluarkan kata-kata sehingga membuat kekacauan di mana-mana. Akhirnya orang itu pun menyesal, ingin mencabut kata-katanya, tapi tidak akan mungkin bisa karena omongannya sudah menyebar kemana-mana. Para sahabatku, Nabi dan para malaikat lanjut lagi perjalanannya. Tiba-tiba dari arah kanan ada yang memanggilnya, ya Muhammad, lihatlah aku. Nabi tidak menjawabnya dan terus berlalu. Tiba-tiba dari arah kiri ada yang memanggilnya lagi, ya Muhammad, lihatlah ke sini. Nabi juga tidak menjawabnya. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, siapakah itu Jibril yang memanggilku? Jibril menjawab, kalau yang dari arah kanan tadi, itu adalah panggilan Yahudi. Wahai Nabi, seumpama Anda tadi menoleh, niscaya umat Anda akan menjadi Yahudi. Dan kalau yang dari arah kiri itu adalah panggilan Nasrani, beruntung Anda tidak menoleh, wahai Nabi Allah. Apabila Anda menoleh, niscaya umat Anda akan menjadi Nasrani. Para sahabatku, tak lama berselang Nabi melihat ada wanita yang berpakaian terbuka kedua bahunya, memakai segala macam perhiasan yang indah-indah, anting, gelang, kalung, dan lain-lain. Wanita itu memanggilnya, hai Muhammad, mampir dulu, aku mau bertanya sesuatu. Nabi tidak menggubrisnya dan tetap berjalan. Nabi bertanya kepada Jibril, siapa itu tadi Jibril? Jibril menjawab, ya itu adalah dunia beserta gemerlap pesonanya. Untung Anda tidak menanggapi, apabila Anda menanggapinya, niscaya umat Anda akan memilih dunia dibandingkan akhirat. Para sahabatku, tak butuh waktu lama, tiba-tiba Nabi dipanggil oleh orang tua renta, kakek-kakek. Hei Muhammad,
kemarilah dulu mampir sebentar. Jibril lalu berbisik, sudah, tak usah dihiraukan, tak usah digubris, jalan terus. Nabi yang merasa aneh bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa itu? Kata Jibril, itu tadi musuh Allah, iblis la'anatullah. Dia memanggil Anda untuk menyesatkan Anda. Lalu kemudian di seberang jalan Nabi dipanggil oleh seorang nenek yang tua renta. Tunuk. Hei Muhammad, mampir dulu, aku mau bertanya. Tapi mungkin bukan mak lampir para sahabatku. Dan Nabi tetap tidak menggubrisnya. Beliau lalu bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah itu? Jibril menjawab, itu adalah umur dunia saat ini yang sudah sangat tua. Zaman Nabi dulu, umur dunia sudah segitu tuanya, bagaimana dengan zaman sekarang? Para sahabatku, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW sampai di kota Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Palestina. Kita sudahi dulu kajian Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan akan kita lanjutkan di episode mendatang. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.